ومفردا ياتي وياتي جملة حاوية معنى الذي سقات له وإن تكن إياه معنى اكتفى فيها كنطق الله حسبي وكفى Wayati mufrodan khobar itu terjadi atau datang terkadang dalam bentuk mufrod. Tidak jumlah dan tidak serupa dan jumlah. Wayati jumlatan dan khobar itu juga datang terjadi dalam bentuk jumlah. Jumlah yang bagaimana? Jumlah yang hawiyah, yang meliputi, mencakup makna dari siqot lahu. Yang mencakup makna yang dihubungkan kepadanya. Mencakup ya, mencakup meliputi makna itu makna adalah diisi lahu yang dihubungkan kepadanya saka saik saudaranya bisa juga digiring gitu makna yang diarahkan atau yang ditujukan kepadanya wa in takun iya umainan jika lau khobar itu adalah wa in takun al jumlah wa in takunil jumlah tu iya jikalau jumlah itu merupakan makna mubtada iktafa biha maka dicukupkan dari ee, Rabit yang menghubungkannya kanutqi seperti ucapanku Allahu hasbi dan nutqi, Allahu hasbi nah jikalau jumlah yang menjadi khobar itu adalah merupakan makna dari mubtada itu sendiri. Ya. Jadi antara khobar dan mubtada itu satu. Seperti nutqi ucapanku Allah hasbi. Allah adalah hasbi. Ya. Berarti kata-kata nutqi sebagai mubtada dengan Allah hasbi itu satu. Ucapkan dulu, nutqi hasbunallah. Ucapanku hasbunallah. Ucapanku Nah, nutki itu ucapanku itu ya hasbunallah wa Terus hasbunallah wa ni'mal itu nutki ucapanku. Nah, ya. kalau begitu tidak perlu ada ada robit yang menghubungkan. Ya. Tidak perlu ada pengikat gitu ya, yang menghubungkan kepada mubtada'nya. Ya. Yang kosimul khobaru ila mufradin wa jumlatin. Khobar itu terbagi kepada mufrad dan jumlah. Wasaitil kalamu ala al dan akan datang pembahasan terhadap khobar yang mufrad. Fa'amal jumlah tu adapun khobar yang terdiri di jumlah. fa'imma maka ada kalanya. Antakuna, ay antakuna jumlatu. jumlah Ada kalanya jumlah itu. hial mubtada adalah mubtada itu sendiri. Fil ma'na dari segi makna aula atau bisa terjadi tidak seperti itu. Soalan, fa'amal jumlah itu ada pun khobar yang terdiri jumlah. Fa ima maka ada kalanya antakuna ay antakuna jumlah ada kalanya jumlah itu hial mubtadau ada kalanya jumlah itu adalah mubtada itu sendiri fil makna dari segi makna aula atau kadang-kadang tidak atau ada kalanya tidak seperti itu fa ilam takun mubtada'u fil makna jikalau jumlah yang menjadi khobar itu bukan mubtada' dari segi makna Fala buddha fiha maka tidak boleh padanya pada khobar yang terdiri dari jumlah itu min rabitin atau harus terdapat pihak pada jumlah yang menjadi khobar itu min rabitin daripada rabit atau harus terdapat rabit atau pengikat ya Tuhan yang mengikatnya yang menghubungkannya bil dada dengan mubdada Ini kalau khobar itu jumlah yang bukan mubtada dari segi makna. Wa hadza ma'na dan ini makna ungkapan beliau dan rabit itu atau penghubung yang ada pada khobar terhadap mubtada itu atau penghubung terhadap mubtada itu imal dhamirun ila yarji'u ila mubtada imma ada kalanya Domirun ada kalanya dhamir yarji'u ila mubtada yang kembali kepada mubtada nah contohnya zaidun koma abuhu zaidun mubtada koma fi'il abuhu fa'il jumlah fi'il fa'il itu menjadi khobar dari zaidun mana robitnya mana penghubung yang ada pada jumlah yang menghubungkan kepada uh, bobdada, hu yang ada pada abuhu. Ini yang domir. Waktu ia kuru dan kadang-kadang abdomiru domir itu mukodaron ditakdirkan tidak nampak. Nah contohnya asamnu As manawanin bidir manawani bidir hamin. Asamnu as manawani Bidirhamin hamin. At Atakdiru tak adalah manawani minhu manawani minhu bidir bidirhamin. Di sini ada minhu ada domir yang terbuang yang menghubungkan kepada asaman as itu. Halo, atau imma isyarah ya yeah, imma dhamirun tadi rabit itu atau penghubung itu ada kalanya dhamir au isyaratun atau ada kalanya isyarah yaitu isyarat ilal mubdadai kepada mubtada Kakali ta'ala seperti bin Allah walibasu taqwa dzalika khair Walibasu taqwa libasu mudhaf at-taqwa mudhafun ilaih libasu taqwa ini jadi mubtada' Khobarnya mana? Zalika khair. Zalika mubtada. Mubtada sani. Khairun menjadi khobar dari zalika. Jumlah zalika dengan khair itu menjadi menjadi khobar dari libas. Mana robitnya? Mana robit yang menghubungkan ke mubtada? Zalika. Isim isyarah itu. Zalika. Nah, zalikanya itu kembali ke libasnya. Ya fi kiraati man in libas. Ini pada kiraat yang merupakanlah libas. Hau atau ada kalanya rabit itu adalah takrarul lafzi takrarul laf mubtada'i bi Mengulangi lafaz mubtada itu. Hmm. Mubtadanya itu diulang-ulang lafaznya. Waksa rumah ya kuno dan paling banyak tempat terjadinya adalah timawa berit tabkhimi yaitu di tempat-tempat yang tabkhim, tempat-tempat yang hebat, tempat-tempat yang besar, gitu ya, tempat-tempat yang dahsyat, gitu. Ya. Tabkhim itu bisa berarti tebal, besar gitu ya, tempat-tempat kejadian-kejadian yang ya menggemparkan gitu. Ya. Hebat. Kaqul taala surah bin Allah Subhanahu wa taala al mal Malhaqa. Nah, ini kata-kata haqqah maupun nya itu diulang lagi. Al-Qari'atu mal Qari'ah. Nah, Al-Qari'ah ini kan berbicara tentang hari kiamat. Hari kiamat itu adalah sesuatu yang besar. Ya. Makanya di sini e, diulang-ulang. Gitu ya. Nah pengulangan mubtada ini itu e, sebagai rabit. po itu. Sebagai penghubung kepada mubtada itu. Bakat istamalu dan kadang-kadang juga digunakan pengulangan itu fil pada selain tempat-tempat takhim, -tempat selain tempat-tempat yang perkara besar dari itu kakali zaidun ma zaidun hmm. zaidun ma zaidun nah, gitu. ini kan bukan perkara yang hebat ini menyebut kata-kata zaidun ma zaidun itu ya nah kemudian yang berikutnya adalah yang keempat di sini au umumun tadakh ya dakhulu tahtahul mubtada'u atau yang keempat itu adalah bentuk daripada robit itu adalah umumun. Sesuatu yang umum. Ya yang tercakup tah tahu di dalam yang umum itu al mubdada mubdada itu sendiri. Nah khobarnya itu adalah khobar yang umum umum ya. Yadkhulu yang tercakup tah tahu di dalam yang umum itu al mubdadau mubdada itu sendiri. Nah, contohnya Zaidun ni'mar rajulu. Zaid adalah sebaik-baik laki-laki. Nah, lapas yang umum ini adalah ar-rajulu. Nah, ar-rajulu ini tercakup di dalamnya Zaidun yang jadi mubtada. Nah, itu maksudnya jadi atau khobarnya itu adalah umumun lafaz yang umum khobar di sini nikmar rojulu jadi mubtada, nikmar rojulu jadi khobar nah khobarnya itu adalah umumun sesuatu yang umum ya yang tercakup di dalam tah tahu di dalam yang umum itu al mubdada umum mubdada yang nah, jadi mubdada di sini zaidun khobarnya adalah nikmar rojulu nah lafaz ar rojul ini adalah lafaz yang umum dan dalam rojul ini tercakup di sini zaidunnya Zaid adalah sebaik laki-laki. Ya, Zaid kan laki-laki. Ya, berarti lafaz Zaid tercakup dalam kalimat ar-rajul itu. Hmm, ya. Fa in kanatil jumlatu al-waqi'atu khabaran, jikalau jumlah yang jatuh sebagai khabar itu hial mubtada'u uplik mana adalah mubtada' ditinjau dari segi makna. Lam tahtaj ila rabitain. Tidak butuh kepada Rabi'id. Ya. Nah, kalau khobar itu adalah dari segi makna ya mubtada itu sendiri. Oh, kalau begitu bagaimana lam tahtajila rabit? Tidak butuh kepada rabit. Wa hadza ma'na ini nah, makna daripada ungkapan beliau wa intakun takun ila akhir. akhir bait sampai akhir bait. Ai wa jumlah tu jumlatu iyahu. Ay al -mubdada. dan jikalau jumlah itu adalah iahu iyahu itu maksudnya mubdada al jikalau jumlah itu adalah mubtada itu sendiri dari segi makna ay al mubdada fil mubtada itu dari sendiri segi makna maka cukuplah dengan uh, Jumlah itu daripada robiet, tidak butuh, tidak butuh robiet kakolihi seperti ungkapannya nutki Allahu hasbi ucapanku adalah Allahu hasbi nutki kan ucapan apa itu ucapan itu Allahu hasbi nutki ini jadi mubdada Allahu hasbi itu jadi khobar nah kata-kata Allahu hasbi itu ini sebagai khobar ya nutki itu sendiri ucapan itu sendiri makanya ini uh, dikatakan bahwa khobar itu dari segi mana mubtada itu sendiri ucapkanku adalah la ilallah nah, la ilallah itu ya ucapanku gitu kita bati hasbunallah lakil oh tulisanku adalah hasbunallah lakil ya hasbunallah lakil itu adalah tulisanku makanya kalau begitu tidak perlu kepada robit ya, atau peng penghubung gitu panut mubtadaun maka lafaz nutki adalah mubtada. Ai awal, mubtada awal. Wal ismul karim dan ismul karim, ini maksudnya Allah, Allahu. Mubtada sanin adalah mubtada yang kedua. Wahasbi dan lafaz hasbi adalah khobarun anil mubtada isani, adalah khobar dari mubtada yang kedua. Khobar dari al ismul karim dari lafaz Allah. Wal mubtada usani wa khabaru mubtada yang kedua yakni Allah dan hasbi khabarnya khabarun anil mubtada il awal yaitu khabar dari mubtada awal. Wastughni anir rabiti dan dicukupkan dari rabit. Artinya tidak perlu ada rabit, tidak perlu ada penghubung di sini. Kenapa? Li anna qaulaka Allahu hasbi karena ungkapanmu Allah hasbi itu ucapanmu yang mengatakan Allah hasbi itu wa makna nutqi itu adalah makna dari nutqi ucapanku kan sama jadinya itu ya nutqi ucapanku Allah hasbi ya Allah hasbi itu ya nutqi gitu wa kadzalika demikian juga Qawli ungkapanku la ilaha illallah demikian juga ungkapanku la ilaha لا اله الا الله